Assalamualaikum Bunda, berjumpa lagi dengan Sena. Hari ini Sena akan mereview satu aplikasi game edukasi yang diperuntukkan untuk anak 1 sampai dengan 6 tahun. Nama gamenya adalah Game Edukasi Anak Tika dan Paut. Game edukasi ini adalah game yang berisi tentang game pengenalan, game pembelajaran, dan kumpulan lagu anak-anak. Aplikasi game edukasi yang satu ini dilengkapi dengan materi pengenalan dan pembelajaran yang cukup lengkap loh Bunda. Pada dasarnya, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan seringkali Bunda dibikin kewalahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si buah hati. Melalui aplikasi game ini, Bunda bisa mengajarkan anak Bunda dengan memperkenalkan huruf, angka, warna, buah-buahan, hewan, sampai dengan alat transportasi dengan mudah. Istimewanya lagi Bunda, pada aplikasi game ini terdapat fitur kumpulan lagu anak-anak yang banyak. Dan kabar baiknya, lagu-lagu anak-anak ini dapat diputar secara offline, jadi Bunda bisa lebih hemat kuota Bunda. Kalau Bunda tekan logo aplikasi game-nya, tampilannya akan seperti ini. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pengenalan, bagian pembelajaran, bagian bernyanyi, dan bagian menggambar. Kalau Bunda tekan yang bagian pengenalan, tampilannya akan seperti ini. Itu berisikan pengenalan terhadap huruf, pengenalan angka, pengenalan buah, pengenalan warna, pengenalan bentuk, pengenalan alat transportasi, pengenalan alat musik, sampai dengan pengenalan alat-alat perabotan rumah tangga untuk anak Bunda. Kalau anak Bunda dirasa sudah cukup mengetahui tentang buah, huruf, angka, dan seterusnya di segmen pengenalan, maka anak Bunda boleh lanjut ke segmen permainan. Dimana di segmen permainan ini, anak Bunda akan dilatih dari anaknya tentang huruf, benda, dan sebagainya yang sebelumnya sudah dikenalkan di segmen pengenalan. Bagian yang ketiga yaitu bagian bernyanyi Bunda. Pada bagian bernyanyi ini berisikan banyak sekali lagu-lagu untuk anak-anak yang disertai dengan liriknya Bunda. Jadi Bunda dan anak Bunda bisa bernyanyi bersama. Pada bagian menggambar, tersedia berbagai pilihan macam gambar di mana anak Bunda bisa mewarnai gambar pilihannya tersebut. Dan hasil karya anak Bunda bisa di-save ataupun di-share. Kalau Bunda tekan pengenalan, tampilannya seperti ini Bunda. Terus kita tekan angka misalnya. 1 2 3. Terus setelah pengenalan bagian permainan. Permainan ini jadi kayak ujian setelah pengenalan gitu Bunda. Yang manakah? Beca. Lalu bagian yang bernyanyi berisikan banyak lagu-lagu anak Indonesia Bunda. Boleh Bunda pilih tuh lagunya mau yang mana. Terus udah ada liriknya juga. Lalu bagian yang terakhir yaitu bagian menggambar Bunda. Di sini tersedia berbagai macam gambar untuk anak Bunda warnai. Terus nanti gambarnya itu bisa disimpan lagi deh Bunda, atau Bunda bisa share lagi ke sosial medianya Bunda. Ini Sena beri contoh ngewarnainya ya Bunda, maaf kalau jelek ya Bunda. Lalu di sini bisa belajar berhitung 1 juga Bunda. 1 ditambah 5 sama dengan 3 dikurang
2 sama dengan. Akhirnya kita sampai di penghujung video, yaitu bagian kesimpulan, di mana Asena mengambil kelebihan dan kekurangan dari aplikasi game ini. Kelebihannya yang pertama, aplikasi game ini sangat direkomendasikan untuk anak-anak muda yang berusia 1-6 tahun, di mana di usia tersebut anak-anak sedang berada pada tahap kepo-keponya tentang berbagai hal. Jadi, pengenalan dan pembelajaran dasar tentang huruf, tentang angka, tentang warna, dan sebagainya tadi sangat baik untuk memenuhi asupan keingintahuan anak muda. Kelebihan yang kedua, aplikasi game ini berbahasa Indonesia. Jadi, anak muda bisa lebih paham saat memainkan game ini. Kelebihan yang ketiga, aplikasi game ini menarik karena materi dan pembelajarannya disertai dengan suara, sehingga anak muda bisa menirukan suara sesuai dengan materi yang sedang dimainkan. Kelebihan yang ketiga, aplikasi game ini bisa diakses secara offline bunda, sehingga bunda bisa lebih maklumta. Lalu, kelebihan yang terakhir, yaitu aplikasi game ini sangat baik untuk dimainkan bersama antara bunda dan anak muda, sehingga lebih meningkatkan bonding antara bunda dan anak muda. Sedangkan untuk kekurangannya, aplikasi game ini masih terdapat iklan. Sekian dulu bunda review dari Sena. Meskipun aplikasi game ini bisa dimainkan sendiri oleh anak muda, tentu anak muda masih perlu pendampingan saat bermain handphone, terutama saat bermain game. Karena kehadiran bunda sangat penting untuk sang buah hati. Sekian dulu ya bunda video hari ini. Apabila ada perihal yang hendak bunda tanyakan mengenai aplikasi game ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ya bunda. Apabila bunda suka video ini, bunda bisa tekan tombol like. Apabila bunda merasa video ini bermanfaat, bunda bisa tekan tombol share. Dan apabila bunda berkenan, bunda boleh banget untuk subscribe channel kita agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih ya bunda sudah nonton video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat dan sang buah hati, dan semoga bunda dan anak bunda senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.